Pimpinan, dapat kami laporkan bahwa telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,3 skala Richter dengan kedalaman 84 km dengan pusat gempa di barat laut Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kesiapan Basarnas Padang dalam menghadapi gempa yang berpotensi tsunami tersebut adalah kami siagakan personil dan juga peralatan yang ada serta semua alat yang kita punya. Untuk saat ini dapat kami laporkan bahwa peringatan dini tsunami telah dicabut oleh BMKG. Dan saat ini dapat terlihat juga para pengungsi yang mengungsi ke kantor Sar Padang sudah mulai kembali ke kediaman masing-masing. Demikian dapat kami laporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!